ini dibandingkan fungsi kode B Pajero Alphard. Panjenengan gadhe mobil Alphard? Mobil gadhe setunggal di Alphard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sobat-sobat subscriber yang saya hormati, hari ini siang ini ada kegiatan pengajian Maulid Nabi di Musola Al Hikmah Desa Lupang. Semoga sobat-sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, murah rezeki, tentunya bahagia selalu. Untuk itu kita ikuti saja kegiatan pengajian di Musola Al Hikmah Desa Lupang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah amma ba'da. Sekumi para habaib, para kiai, para alim, para ulama yang Allah muliakan, wabil asraf akhas, akhin al-kiram, panipun Habib Haidar Mulagina, ingkang kula takdimi, kula muliakan, mugi-mugi beliau tansah tinanjar, kawilujengan panjang umur. Allahumma para sepuh bini sepi Allah hormati, para imam masjid, imam musola, langkung-langkung imam musola Al-Hikmah, serta pengurusipun, para jamaahipun selaku penyelenggara kegiatan peringatan yausan dalam junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedaya Allah hormati, kula muliakan Bapak Kepala Desa, sakramatipun dalam para tokoh-tokoh lembaga desa yang hadir yang kula hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sedaya, pengurus NU, Muslimat, Ansor, Fatayat, Ibnu IPPU, sahabat-sahabat Banjar, sedaya yang kula muliakan, kula hormati. Hadirin jamaah sedaya, rahimakumullah. Alhamdulillah, muji syukur ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Enjang siang punika kita sarang-sarang sagen hadir dalam suasana ingkang gembira, nggih. Dalam rangka mensyukuri anugerah lan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala ingkang paling ageng pitampi kalian dunia niki. Ih menikau dohiripun lahiripun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelang mertakan panjenengan sedoyo, membuat nyaman panjenengan sedoyo, dan insyaallah Beijing bakal menebar syafaatul udma kangge kula panjenengan seket mlebet wonten swarganipun Gusti Allah. Allahumma amin. Allah ngendikan teng Quran, "Qul, sampaikan wahai kekasihku Nabi akhir zaman kepada umat panjenengan, bi fadlillahi, kelawan anugrahipun Allah, wa bi rahmatihi, lan kelawan rahmatipun Allah, fa bidzalika, monggo kelawan mengkono-mengkono loro anugrah lan rahmate Allah, fal yafrohu, mongko podo bunga bunga sira kabeh,
bergembiralah engkau semua dengan fadlun lan rahmate Gusti Allah. Jenengan duwe mobil telu tapi lantar rodane kepuru bisa jalan kumpul durene 3 hektar tapi dite ya kur telu tok akeh wala dicolongi bae sabine wiyar niku sedoyo dunyane jenengan dikumpulaken dadu setunggal kalah saene kalah hebate dengan bergembira mensyukuri fadlun lan rahmatipun Allah. Salah satu niki mulutan jenengan hadir niki dibandingkan fungsi kodok di Pajero Alphard panjenengan gak ada mobil Alphard mobil gadis tunggangi Al-Fatihah ya lumayan uswe-swe toli numpak Alphard tapi roda menungso. Nah diingatkan mobil Alphard Al-Fatihah tapi rodanya papa roda menungso menuju terminal terakhir Allah ber urun Ampun kiri-kiri. Kulo ya wis dijadwal tapi nyungune ya ajeng diri siki. Kemarin kulo bojone sino mangko kulo mati bloke kulo seneng banget. Yes, seneng radano. Semangatnya luar biasa. Jadi kulo ndurna ya ajeng diri mati lah ya. Diperkirakan sekitar 2,356. Barang kepikir lah mbak diri bingung ya yu ya. Padri kundilanak topatin diretrak langkompong umur ya sepenting manfaat Allahumma amin kata Allah minallah Allah ngendiko wa ma arsalnaka illa rahmatan lil insun Allah boten ngutus panjenengan wahai rasul kecuali dadi rahmat bagi seluruh alam. Berarti klub Kanjeng Nabi ya fadlun ya roh ya anugrah di rahmate Gusti fabidalika kelawan anugrah lan rahmat fal yafrohu bergembiralah engkau semua jadi anak wong hadir dan mulut dan korang senang korang gembira jatuh kalau susah balilah misalnya kene tadi dan kita bergembira aku ngomong lu dulu sana selalu gong susah ya ini lu gong guru kali sana ya punya para pura orang melu gue ini kita panitia ada sih salah ngetung pengunjung benar 240 telu kalau sana 240 lolo ya ini sih malah sih ngomong gong galgung galgung ya kalau itu sanggoreng sih ngarep apa dia tuh doyan banget ya apa lemper ya paling lemper ya main ini wah kira orang ngasih dibagi jenengan kepengen rezeki kebukak mengulangi ke Allah yang maca solawat fatih kaya ini ku kangen anak kebucah dibucah soli solawat buso kaya ini ku gie pengen selamat dunia akhirat solawat ngariyah pengen dua anak kurang dua anak-anak pengen maca solawat terakhir yang ping patang ibu patang harus patang urpat tapi diwacan majlis aja dewekan diwacan dewekan tak malu lu buah anak-anak berupakan hubungan kalau ini anak macam lu baik ini ketemu ini mak lu dingin kayak sini sampai telung ibu ini malah tambah lu buah anak nih majlis undang majlis boleh triki lu kawat jagung sebanyak 4,440 baca teng majlis insya Allah seminggu diparingi putra baik soli utara solika Allahumma penting mantep penyumbunan yang bermanfaat ini seorang bakal ganti maco kalau kilo video kamu pikir kok bisa jadi Allah kayak gini tulisan drama oke istimewa nih beliau kayak gini Kanjeng Nabi diundangkan mikrot wonten Sidrotil Muntaha bersimpuh teng Mustawa. Allah ngendiko kekasihku tuki mereka seret Kanjeng Nabi langsung memberikan salam penghormatan
at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Allah cerikan ini. Allah jawab dengan ini jawab Allah mangga-angga buku. Gusti Allah mawon maring kekasih ngangge angga. Jawabane Allah nopo? Assalamu alayka ayyuhan wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Boten nyebut asmane napa Allah, boten paham asmane Kanjeng Nabi sing sowan. Paham boten Gus Salu bahwa niku-niku asmane Sayyidina Muhammad. Kenapa tidak disebut asmane? Anggau gue Allah memberi pendidikan mari umat Kanjeng Nabi. Oh wong kembali ngomong sebelah di mat-mat sejarah mari ngadi detail. Paham niku? Sholat karmaca Sayyidina muter-muter boleh didalil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ngetungin pun maka Sayyidina. Bukan usah khawatir. Bukan ada hadis ratusan widuni fi sholati tidak boleh membaca Sayyid kepada ku di dalam sholat. Hadis palsu. Paham pun? Hadis yang melarang membaca Sayyid kepada Kanjeng Nabi ketika sholat, hadis palsu. Dudu Thaif Malik palsu. Maudhu'. Hadis yang mboten pareng diikuti. Jenengan nek baca sholat, nek sholat baca Sayyidina mboten? Paham. Nggih. Paham nggih? Bulane nikah apa nih? Sing hadirun Muhammadun Muhammadun niku kita diganti jangan tak pikir Sayyiduna Muhammadun Basharula Kalbashari Sayyiduna Muhammadun kan ketukannya udah baik terutama di dalam sholat karena kan sholat niku anu serangkai pak sepaket. Allah mawon pakai an-nabi. Allah pakai an-nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Semoga keselamatan tetap kanggo sliramu wahai nabiku. Wa rahmatullah wa barakatuh, rahmat dan berkah Allah juga kanggo sampean. Diterima assalamu alayna. Nopo ngepi yang bekantok boten jenengan tiang lumpang najan boten derek mikroj diparingi berkait dening Kanjeng Nabi. Assalamu alayna wa ala ibadillahis belum dia lagi dari lurah nampak di bantuannya orang tak bagaini kabar tentang nasa fisik nah masalah di selosong nanteng motor kaburilah masalah di sakit. Jenengan orang melu ya kata traktir ini. Sing traktir ya sing melu nomor wahid bojone kulo. Bakso bu, bakso. Pakuan, bu. Cari ke. Bakso. Ini biasanya kepiran kayine orang turi apa-apa. Lalu kayine itu beli bungsu harganya kasih korupsi nangel. Jajar seripilannya kan lu yang mau ditaruh minyak duyung. Korupsi, mori, urusan laporan polisi, urusan laporan kejaksaan, jurnal bernalikan mori ini kumpul gawe celana, tuli jibrik, jibrik, jibrik. Bulannya kaya dulu bunuh suarganya nomor pertama, ini tuh kaya, bersih, angin, korupsi angin. Leminya tuyo, gue Jumatan, ublak sekejiku. Kita pati suku ya, kita yang serang-serang-serang tapi bapaknya kamu mati lu ngambil minyak dulu, oh sok bagi gimana sih? Eh, lu dia neman-neman baru separuh. Kanjeng Nabi butuh minggir tembus langit pitu wonten mustawa teksi keingetan tiang lumpang. Masya Allah Kanjeng Nabi setelah niku diperintah iki tanpa nono sholat seket waktu mandap langsung mandap tak kurang langsung kondur maring bumi disetop dengan para nabi pendahulu Nabiullah Ibrahim bahaya kekasih Allah panjenengan dikasih nono sholat seket waktu dan bah wah
tiang lupa wonge blaper-blaper. Seket faktura bakal kuat minggah, minggah kekasih Allah minggah usul nyuwun dikurangi. Coba nek seket pedal setengah jam sepindah jenengan sholat orang bisa usaha buten sakit nopo-nopo gina buten tukang song sistem ya orang bakal nasi ngewan be tes 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 wabek baro wabek iman komat langsung pateni sholat rambu mene be tes 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 komat mani orang disiwa selimut tukang deres ya kayak mutan dikit mungkin tukang deres tukang deres orang ketukul deres itu berikan ngapongkor nisan kelapa cantai nang bayakan gak kumbang komat lu mani balik sholat kalau son banjir sih kan gugur mudal, orang penek-penek. Anjing Nabi sayang maring banjiran. 9 kali munggah mudal, akhirnya hasilnya 5 waktu. Alhamdulillah. Tapi pahalanya sami kali seket pedal. Oh, istimewanya Nabi akhir zaman memberikan perlindungan datang panjenengan setuju seket pedal ganjaran nih padahal kun lakoni kan nah ketika perintah sholat nempel ke Al-Quran aqimus sholat wa atuz zakat dirikan sholat bayarlah zakat. Maaf, pada saat anak perintah sholat kanggo umat ditetapna 5 imeniko subuh, duhur, asar, maghrib, isya sebentar dulu konten sholat nopo bu subuh, duhur, asar, maghrib, isya konten sing dereng subuh bayawennya kasih burung subuh burung sih gak duhur, burung subuh malaikat itu segini buka sholat duhur gitu. 5 waktu subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Lihat Allah perintah sholat datang ke kasihnya untuk seumatnya 5 panjenengan kula taken pernahkah Gusti Allah mampir sholat duhur teng musola al-hikmah punate Gusti Allah sholat duhur teng mriki misalnya sholat apa budek? Perintah sholat nanti Allah tidak mengerjakan sholat misalnya perintah zakat wa'atu zakat adakah Allah bayar zakat marilah ZNU kecamatan Karanganyar membawa 1 triliun dari Allah ini zakatnya Gusti Allah jadi Jibril mari bendahara NU wah NU Karanganyar sugih banget bisa tumbuh kecamatan pernah Allah bayar zakat? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam diwajibkan atas kalian semua berpuasa di bulan suci Ramadan. Allah puasa betul. Pernah dengar anak Gus Solo tuku tajilan kan? Lapangan Karanganyar. Kalau tak jibril tuh kak mikir. Gus Solo berarti tumbas cadil kali. Tolak. Pernah kayak niku? Perintah puasa betul. Zakat bukan zakat. Nabi Malik haji langsung diunikakan di Manusia. Walillahi alan nasi hijjul baiti manistata'a ilaihi sabila. Diwajibkan atas semua manusia menjalankan ibadah haji, tapi dikerucutkan khususnya man istata'a wong-wong sing padha kuasa duweni biaya cukup berangkat. Ini betul. Allah haji apa betul? Nomor haji toh hilangin banget. La ilaha illallahul hajj. La ilaha illallahul hajj. Gusti Allah sinis haji sih. Bismillah ya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menyebut asmane Allah al-hajj kan mohon rahman tur mohon rahim. Haji apa betul Allah? Rukun Islam diperintahkan kepada umat Islam tapi Allah bukan lakuin tapi lihat inna Allah wa malaikat
annahu yusalluna 'alan sak temene Gusti Allah lan para malaikat Allah iku yusalluna 'alan nabi bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 membaca solawat dulu berserta para malaikat. Nembe perintah ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hey, wong-wong sing beriman, apa perintah mari wong Islam? Boten. Wong Islam pirang-pirang sing ladale dikon solawatan bubuh kathah. Orang dalil sakar bid'ah musyrik. Ngaji nang Madinah turu dia. Nih, aurora wong serakal niku ana kelompok Islam sing benci banget. Musyrik. Muhammad bin Muhammad iku diserakal-serakal ya Nabi salam mari, ya Rasul salam mari kepiye iku kok. Ora ngerti apa Muhammad bin Muhammad salam malik. Padahal kancine Allah ngendika Allah beserta para malaikatnya bersolawat kepada kanjeng Nabi. Maka Allah tidak perintah kepada umat Islam. Sebab akan wong Islam sing pada beleng-beleng, belut-belut, kaken otel, kaken sengek. Gino buten? Berarti perintah mari wong mukmin belah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hei orang-orang yang beriman, bersolawat salamlah kalian kepada Nabi akhir zaman kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salli ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bersolawat sing diperintah wong iman, karena nek wong boten iman orang bakal bersolawat. Dan jenengan wis gemar bersolawat, tanda-tandanya iman sudah ada di dada. Alhamdulillah. Rukun iman, iman maring Gusti Allah, iman maring malaikate Gusti Allah, ilang iman maring kitabe Gusti Allah, iman maring para nabi lan rasule Gusti Allah, iman maring Allah. Allah ngendika innallaha, iman maring malaikate Allah, wa malaikatahu yusalluna bersolawat kepada Nabi. Tulisan niku anane Al-Qur'an. Kon iman mari Qur'an. Wis iman mari Allah, perintah kon maca solawat. Sebab Allah kari pala malaikat yang bersolawat, jenengan diperintah kon iman mari pala malaikat. Tulisan niku tercatat di dalam Al-Qur'an. Kulo pada iman mari Qur'an, berarti kuntuman manut. Sing disolawati cinten Nabi akhir, kon iman mari para nabi. Nabi ne Allah wis rampu. Dadi pengen gemar bersolawat berarti mukmin sejati. Allahumma Allahumma. Oh sing boleh didoli, bener kan nek dalil. Urusan digoleki perawine, urusan digoleki sokek apa doain wong ayat Quran. Ana ayat Quran doif. Sing maca sing doif ta iya. Jadi maulid Nabi niki sangat-sangat dianjurkan dalam rangka apa? Menunjukkan kegembiraan, memperbanyak baca solawat. Paham ya? Bulan ini mesti jangan bacaan situ turur utawa al-barjani mahalul qiyam budi musrik mangga qiyam bukan mahalul qiyam. Bateri ngantek dengan jago mau nggak perlu tiap bongkar. Musriknya dari mana? Gara-gara berdiri mengabung-abungkan Muhammad. Panjenengan next soan ini Pak Kades. Bila mau ngomong Pak Kadesnya sih non. Bila sini sebut coba dulu. Ada baik balik gula tidak dilura si bujang. Gula lagi tidak dilura tuh sangat tulisannya si bujang balik kampung dok kok nyalur lura sebab balik pondok orang payu-payu les langkah gua pengen gue mantu santri. Bubluk ya bang sarungeng linting. Keteplak ngawanenya kitab safinatun najwa rutino. Balik ngaji melakukannya di gawe alon orang nenek mau ngampir kan? Padahal ya pantas-pantasnya Ustaz Fatur mau gue pindah
ini ngopi-ngopi nih kok kali bapak uranana. Usia lo melas waduh tak dengar lurak bagian tempel ini bapak bolung begitu menyak mas lurah kapurit pinarang botol balik oke pinarang pinarang ya ora sih balas dendam ya ora. Jadi bujang ngegleng orang anak penghasilan ini dan sepele kena balas kan kondok orang anak nanti disolo duwe ini Roniyun Semugi ah patuh rohman aja kayak kayak bisa ketempelan sama kan bapak batik nalulah gulung bau dan ini tidak koni ngasto dan pundi mas kepala desa agar anak perawan ini penyuduh-unjukkan bukan penyuduh-unjukkan nah ini enggak kon sinten itu anak itu nol kamu lintas itu udah langsung sekarang kondok nyongnya deg-degan kok bukan bujang bukannya Pak Lurah sih ngasih bujang kok menari pajak ajak rata pamong ketika sih ditarik pajak itu ke anak perawan tarik dewek banget siapa ngerti sih nyuduh-unjukkan anaknya ya karena ada pelet sudah dong pelet karena tonton nah ketika golongan panjang sedoyok pun jadi wong mukmin kaya ngayu bersolawat senandung solawat disenangi apa maca solawat Kanjeng Nabi ketika ma min ahadi sallama alayya idha muttu illa ja'ani Jibrilu alaihi salam ketika diantara umatku ono sing lagi maca salam maring ingsun idha muttu kekalane bisih dosa po ingsun jadi nabi mengko sahabatku semua nek aku wis kepundhut kalian Allah kok ono umatku maca sholawat maringku pasti Jibril langsung sowan nengarsa ingsun Jibril menemui Kanjeng Nabi teng alam barzakh ya Rasulullah hadza fulan bin fulan yaqra'u qassalam wahai kekasih Allah iki ono fulan bin fulan kata soalnya fulan jadi akeh banget fulan akeh banget umat panjenengan bersolawat datang panjenengan kintu salam ya Nabi salam ya Rasul ya Habib salam alaika salawat apa kata Nabi saya langsung menjawab salamnya mereka wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh salam kulo pasul langsung makin dikit dijawab langsung dari Kanjeng Nabi karena mereka Jibril rabuk tengah sanitun Kanjeng Nabi rawahu Abu Dawud wonten malih ma min ahadikum yusallimu alaya illa raddallahu ta'ala alaya ruhi hatta arudda alaihi salam ketika ono di antara umatku lagi baca sholawat salam mari ingsun Allah balikake ruh ingsun mari ingsun genopo arudda alaihi salam jawabi salam wong sing maca salam kulun sholawat Nabi Muhammad para sahabat tanya ya Rasul kaifa tuqratu sholatuna alaika bagaimana mungkin sholawat kami diantar ke panjenengan dan panjenengan jawab sholawat kami fakot aromta teman-teman membusuk sopo panjenengan lu panjenengan kan bosok ya Rasulullah bagaimana mungkin
bagaimana mungkin sholawat kulo sampai panjenengan? Panjenengan jawab. Weh, zamannya sokabat gana sih orang percaya apa maning zaman ziki kurusak kaget. Paham nggih? Lumati kan bosok masuk bosok jawab salam lagi sing wong paling pendeloe suri bena salam cokan orang jawab. Sebab lagi napa lagi lubung dowo mikirnya ke kolektor. Karena salam udah dijawab. Sahabat tanya mari kami. Jawab Nabi sahabatku semua. Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajzan abyan. Sakmene Gusti Allah mengharamkan kepada bumi lamun bumi badhe membusukkan jasad de para nabi. Tidak ada nabi membusuk di dalam alam kuburnya. Tidak ada. Kanjeng Nabi boten ngendika aku ora bakal bosok nang alam kubur. Boten, tapi seluruh nabi. Paham, Bu? Paham. Orang-orang Nabi bosok lagi pun hafal Quran bimutkan bosok kenapa mana sih? Kedunan Al-Qur'an penghafal Quran bimutkan bosok jangankan penghafal Quran ahli baca bismillah orang bakal bosok di alam kubur jenengan bu masak bismillahirrahmanirrahim yang berlukan pakai tukar pakai tukar mau menikah rusulawatan yang beda yang betul cepet tanggal sholawat itu gue jangan karek sallallahu ala muhammad bismillah ambil kopi gula badai damel kopi bismillahirrahmanirrahim saya buten saya biasanya perkara saya orang kek sing lakoni buru-buru baca bismillah jikot kopi nih bapaknya dinonton TV huh baliknya kopi ibunya pemennya oh tidak nyengel HP tangan kopi ini bisa jengkitkan di toples merah bintang jarangnya siapa konten sih aja Niko alhamdulillah jujur maksudnya gak jawab boten bapaknya penjawab kata kota di jatuh sisi tadi ini kan sudah didisir kula Pak anggaran gawe perintah kopi ya Bapak dulu bojone posisi bojo kula baru bisa kan pulang kita di jam 10 seperempat keluar makan ngaji ya dulu bojone dingin anda lagi sibuk kita hampir orang bakal nyewani perintah gawe kopi kok orang dilakoni kan bojone dosa jadi yang jagung nih jejeri kalau mau taruhnya beli tempol kok bojone ambil ambil kopi apa? Ya ambil kopi oh iya yuk cepet dan kopi dan perintah baru mesti gampe ini jajahnya karena gue kopi kudingin dengan tanggungan dan gue gampe kayak kenapa gue rasa baru itu usah bujurnya dulu gue kena jajahi banyak orang dan gue sekarang dia jadi tempo kalau kan ini dengan apa ini ini gak lebih ya untuk kopi apa pak? Hehehe, kopi untuk kopi, maksudnya kopi letak HP ini kalau kopi, mau ngilih HP ini jadi sholawat itu terus dibaca ahli bismillah, lah orang bakal bosok nombor-nombor bismillah, nombor-nombor ketikan itu penggawe baik nombor melih nabi yang dituruni Al-Qur'an orang bakal busuk berusuk kabar orang bakal busuk berarti para nabi ambiya wal mursalin para salafus sholih para awliya buka tangkit Al-Qur'an Ali Imran wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata ya'un inda rabbihim yurzaqun.
ojo pisan-pisan nyono temen siro aladina datang piantun-piantun kakak kang mulio-mulio utilu kamis kodutin kuburake soko ladine bisa bilin lagi ing dalam berjuang di jalan Allah boten parang disangka ambata bis mati nyono mati mawon boten parang datang ambia wal mursalin syuhada aulia para kiai para salafusun tidak boleh para pendekar-pendekar Islam simpun kondur suara Allah tidak boleh jenengan membuat prasangka-prasangka kalau bis mati mawon akhulun boten berbagai rekod tidak boleh yang aktif yang prasangka mereka sudah mati tidak boleh Quran ini apa wani sampai ngomong-ngomong bismati mawi buludan bismati mawi pada serakal saudara Nabi Muhammad bismati Muhammad bismati kiai bismati mati bahasi bismati alisana bismati nunggu apa di khol-kholi bismati ngomong-ngomong kayak niku bertabrakan kali Al-Baqarah wala ta'ulu liman yuqtalu fisa bilillahi abad ojo pisan-pisan siro ngomong berkata berucap kepada piantun mulia yang gugur di jalan Allah bahwa dirinya sudah mati terbunuh bal ahya'un balik yang pakai taksi urin taksi sugeng walakin la tas'urun tapi wong sing ngomong-ngomong mismati-mismati itu wong ora pada sadar wong ora sadar dan rumah sakit Banyumas kentir sebelah kemblung paham beribu? Tundri kami ini kentir apa kemblung? Mirih ngadana haul gini betul? Mirih ngadana menyanyu membaca solawat kepada kanjeng para ngomong-ngomong para pendekar-pendekar agama kita ini ku mati-mati butuh para Quran ini ku Al-Baqarah kali surat Ali Imran kulanya baca Qurannya sih bener ini orang ngolok-ngolok tubuh nih Quran ini diwajar dengan nafsu ya apa-apa salah betul majlisnya kayak ini tafsir Al-Quran tapi ngantem kita tadi jadi retali orang baca Quran iya betul dan kacang-kacang dulu si MTA Salafi kan pada wang-wang kan pada tahlilan ujuan juret tahlilan itu baca mau copak nih kan bapak pocong tutup bedung bisa ngecung ujung bedung gak pilih tahlilan itu kan baca Quran mendoakan orang mati hobi ini kancing nabi emang kancing nabi ratu doang nabi mati hobi emang kancing nabi uripe ku perontok buten Abu Salamah Seja kancing nabi ansal khabar kasih taklim ba'da subuh dipersingkat gagian gipyak minal gipyak kiwal tegagar gagai gagian saking gak sike Abu Salamah beri pate dereng sempat diremake dening keluargane iku nabi yang ngertungu kabar tiang boten gadeh kosedok cepet hadiri sahabate nabi namine Abu Salamah miskin begitu sedang jin nabi gak sik tenggalemek almarhum Abu Salamah beri pate dereng sempat diremake terus sontak diremakan kanje nabi kret kabeh wong mati nek dicabut ruwek mripate nut bureni coko perlu jadi sapa punya melek kudu si murid ngeremakan kudu sama damat tu jabung masuk lu kudu di kipo lu nyupang kedek apa ya aku nyupang lama nyupang kipo diremakan langsung nabi mendekat ojo dungo siro kabeh kecuali dengan doa yang bagus karena malaikat akan mengamini doa kita niki riwayat Imam Muslim tang bulughul maram tang babul janaiz wonten tang sahih Muslim wonten nabi mendekat para sahabat ikut mendekat jangan kau berdoa kecuali dengan doa yang baik karena malaikat akan mengamini apa yang kita baca
Jadi ini kalau wong mati lagi di tongkat, nah malaikat dereng ngamini kok bidnya sekarang Hongkong. Paham itu? Bidnya dari mana Allah? Kenapa malaikatnya Allah mengamini doa nebong sing lagi tongkat ini wong mati? Langsung berdoa Rasul, mengangkat asto kaliyar pa'u yadehi. Mengangkat asto kaliyar. Allahumma gfir li abi salamata. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya almarhum Abu Salamah. Disebut namanya almarhum. Tengger iki wonten pitung dina? Matang bulu? Nggih. Nyatus? Nggih. Ya wonten sing ora cocok? Cocok. Sing ora cocok ya ora apa-apa, nggih. Ora cocok pitung dina ya ora apa-apa kon ngene dhewe kan nek kalender angka pirang-pirang wis sirikan 10 dina ya ora apa-apa. Ana sing 15 dina. Ora cocok matang bulunya ket. Nyebita. Kan anggap pirang-pirang masuk gigir. Gini. Aku ora nyatus 250 yo ora apa-apa. Paling sing bingung mah ana kok mayit terus pendeta. Isine cara apa ya kaya ngene ku tah dina. 250 waktu. Biasanya nanti sudah mesti di ambleng nyatus ora ana bunga. Ya besok kaluan 250. Orang nyewu nyewu mangatus. Gue misun tadi gini sewu di berapa tahun? Cak, anak petukan. Aduh, nafsu, warisan pada berputar. Kumpulan orang di rumah. Begitu saya di mangatus sama tadi. Duh, iki tadi. Ya pergi nyewu mangatus, waktu nyewu mangatus. Ya kita nggak pernah ingat-ingat dengar. Nah, gih. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya almarhum Abu Salamah. Warfa' darajatahu fil ma'diyin, angkatlah derajatnya almarhum Abu Salamah ke dalam golongan orang-orang yang telah kau beri hidayah. Wafsalahu fi qabrihi, sembarake kuburannya almarhum Abu Salamah. Wa nawwirlahu fihi lan sinarilah kuburannya almarhum Abu Salamah. Niku nabi sing nyontoni Pak. Dadi nek teng mriki nang lumpang kono kiai ustaz lagi ndongani wong mati nyebut namane almarhum, niku dudu karangane ustaz kiai lumpang. Tapi ajarane Kanjeng nang Sahih Muslim kok darani hadise palsu. Sahih Muslim. Contoh, teng mriki kiai sing ndonga. Allahumma fir li almarhumah. Sinten sing contoh? Biasa dilaiki. Itu mau contoh kalau kok belum nyonya bingung sih ini. Jadi sebenarnya sekarang ini kayak gini. Kan cina pintu kan ke rumah. Ini jangan gini kan ke rumah ke rumah. Oh bulan sholat jenazahnya dimandikan, disolati, dibungkus, disolati, angkat mari kuburan. Selesai mari kuburan istrinya rahmatul ya Rasul. Mangke kula nyuwun jenengan pinarah mriki sonten kangge ndongakna suami kula. Insyaallah saya hadir. Oh, pada ben kok karo wong kene sorene anu lemulem. Kanjeng Nabi lemulem nih datang Kanjeng Nabi kali para sahabat termasuk Bilal bin Rabah derek, Ibnu Amwar, Ibnu Abbas derek. Sampai di rumahnya pun bercecer makanan, kayak makan ini kulo grok lega makanan birang-birang nih kak. Kulo langsung ngipi sing jero nang pisang jenenge apa kae. Boleh apa ngene? Boleh ngene. Kalau tabuk-tabukan ini sih tak kedengar, pepo tinginnya dulu isi ketengnya sih mau mangkat orang sarap. Boleh dingin, bu malah gitu katanya. Ini tinggungan kalau dari kaki pada pada mana pada balik. Berapa nggak orang di kamu di monyong jantur berbeda jajan ya? Ini dalam jangka ya ibu kupang lupa kupangan. Di panjenengan ketika nucimu ono ustaz yang diko oh panganane wong mati haram, panganane wong mati haram. Pernah dengar kayak ini kok? Lepas kayak ini sih gue ngomong agar panganan yang mau mati memang diharamkan untuk dimakan haram. Sebab panganan yang mau mati ini ku lemah tikus yang dibidi-bidi di bawah. Lepuk niku.
depannya mau mati mangani bergedel. Jika yang dihubur Pak Esang, lak, lak, lak. Jangan ini panganannya mau mati apa mau murid? Perlu rebus panganannya mau mati apa murid? Minyak goreng saset. Karena bermentakan isinya niko. Doge berdiri di plastik, kuatir pecah sih. Ciri-ciri mentakan pun doge dibungkus plastik. Ini pecah goreng sisa ngeru plastik ke. Kanjeng Nabi, Rabu, makanan sudah berjejer. Sudah berjejer. Rampung berdoa, nek panganan itu tidak boleh ketika acara tahlilan itu di nomah tanggulnya terus. Tidak boleh memakan di tempat orang yang akan mendoakan orang mati, tidak boleh. Pasti niku sing dilebetaken nang Nabi. Tidak boleh. Begitu Nabi tugis berjejer ono daging kambing macam-macam. Kanjeng Nabi membiarkan niku tergeletak teng karpet, tidak dilurui. Maknane berarti boleh. Berikutnya setelah selesai berdoa, sahabat ningali Nabi kabeh. Apakah Nabi ngipik napa mboten? Aduh meneng kok kudu sikap. Tapi sik dak ora kenceng sebabnya kok nek ngoli kan masuk kuwi. Are kencengan ku jidul kan berarti problem malah dewek kasih dekat tiba ya kata. Ternyata Kanjeng Nabi menyuil daging kambing. Tes. Lihat nek mboten pareng, mana mungkin Nabi nyuil daging? Apakah gue bandung sahabatnya si ngantuk? Boten. Gue bandung sahabatnya si ngantuk pas angkuh malah kan beneran. Aku nyuil Kanjeng Nabi jangan terus krepoti. Boten gue bandung sahabatnya Nabi tapi di lebet natang tutup muliane Kanjeng Nabi. Cuit set pada dikunya ada berita dari malaikat Jibril itu makanan subhat langsung diledek. Hadisnya dipotong neng tukang potong bebek angsa. Hadisnya dipotong jering langsung dikomentari neng dewek padahal si dawa Boris Lebaran, Nabi Muhammad saja memakan makanan di tempat orang yang baru saja meninggal dunia dilepehkan, berarti karena itu haram dan tidak boleh mengadakan acara makan-makan di tempat orang mati. Buktinya Nabi dilepehkan. Dulu rampung hadisi, kan analisane kenapa dilepehkan? Contoh jenengan pulang Jumatan bapaknya kaum laki-laki terus makan kan biasanya dah hari sarang gitu tiba-tiba lo bilang bapaknya langsung ini siapa ini diledek nak karena alasan nih orang mungkin jijik diledek nak tanpa alasan dan bojone tersinggung kok orang doyan apa panganan ini dong apa tanu tempe diledek diledek nak itu kalau bilang bilang apa-apa ini diledek napa krisi anak pasir iya napa ini orang bersih karena alesannya lah kenapa Nabi diledek kan ada alesannya ibu mari istrinya almarhum ya Rasul gimana maaf saya mau tanya ini kambingnya cara memperolehnya seperti apa aduh ya maaf ya Rasul maaf sangat kulo jange ngimpun prengkas sedulur lanang kulo madus kambing teng pasar bakri tapi sebab pun kesontenan bakul wedus pun bubar tapi dulur lanang kulo matur yuk kek sebelah tanggane Rika kan duwe wedus kulo kene kan kulo samperi mriko suamine tidak di rumah paham niki niki perkara niki sing ora ditulis dibuang digapus nang tukang perampas hadis tukang kata Kanjeng Nabi sendika kiamat ora bakal teko nek durung muncul sembrune kegabat 70 tukang dusta jadi lindu kaya apa gedene kaya nang Turki kaya nang dikap Jawa Barat apa nih kan Cianjur nek tukang bohongnya dereng jumlah 70 dereng terjadi kiamat. Berarti kata Nabi pokoknya tukang bohong pitung puluh kiamat tekan eh sesuai kalau dikit nanti sewidak bodoh
Nah, loro nana gak sih, 400 tahun nih, kata lo nana Kanjeng Nabi tanya, ternyata wedhus iki belum ada transaksi jual. Langsung main potong jadi singgah wedhus wis sing ana digawe dhisik monggo perkara rega gampang lan bapake kondur ngoten kabari regane pira regane pira belum ada jual beli. Jangan-jangan kambing itu sudah ditawarkan kepada temannya suaminya anggenis kejadian priwidita. Niku sing disebut subhat Nabi. Jangankan perkara haram, perkara subhat mawon tidak mampu menyentuh tulang pertama tenggorokan Nabi. Maka begitu kegak. Nyokan ora urus, wedang pisang goreng, wedang apa ora urus kan kelapa apa? Pisang goreng, pisangnya nyolong apa ora urus wis mateng sing dosa ya sing nyolong. Gila mudah. Nabi kan maksum terjaga, tidak mungkin kemasukan barang subhat, nopo maning haram, subhat pawon boten sah. Lah sahabat begitu ning Nabi ngetos cetil, tekan pun ayo ibu Allah blak. Barang diledek nah Nabi kan bingung. Wis tanggung kene sih. Kok bingung temani. Dini ki bro, nah kok nang esuk bae. Wis esuk bae aman. Paham pun ini kasusnya paham ya diledekannya bukan mereka haram mangan bonewo mati tapi daging ini kideri terjadi transaksi jual. Hadis ini di tiga kitab masuk dalam bab jual beli, tidak ada satupun yang memasukkan ke bab jenazah, tidak ada. Karena yang dilihat bukan masalah kasus jenazahnya tapi kasus jual belinya. Paham bu? Dinapi meter, usah khawatir, duit-duit ini nengong ngajinya nengok kakang ngantuk. Iya buten, Kanjeng Nabi bacaan dan Quran yang kita benar karena turu nama dina lu ngaji ngantuk kerumunnya haram. Padahal naam, ya boleh. Artinya haram, tidak boleh. Balik ke Indonesia sih dikawah haram, padahal ilmu ngantuk. Ya pada bekam jenengan monggo sing wis kantuk bapak duwe saben pada panen monggo dijakati karena ngantuk nang khotbah Jumat rumune dijaketi ya kira ora pada jaket mbok kita lho tok antuk peret kangge ngantuk hasilnya salah mulane suka turu dari orang rumu blas turu kan malu semua barang halal haram haram bohlah semua tekel tangi serampung ya nah jenis serampung dia cerita apa alam mereka tunggu paham ya jadi boleh buatan mereka menelepon tahlilan ja'a rajulun ila rasulillah suan wong lanang dalam Kanjeng Nabi ya rasul inna ummi uktulitat nafsuha saat temennya biungi kulo seda mendadak. Uktulian itu tegasnya dicabut nyawane kelawan mendadak. Biung kulo Kanjeng Nabi sedo mendadak. Tapi tidak ditulis sakitnya nopo. Ya mungkin bisa serangan jantung wong anu mendadak atau diserang jantung. Dia lagi nyapu nang iso dijang tiba-tiba nang jantung bakuban iki. Diserang jantung sing jero kaget nyerang maning iki. Serangan jantung. Akhirnya meninggal dunia ibunya sedang mendadak ini anak bocah lanang soan biungnya sedang mendadak tidak sempat ngendikono kono wa adonu lau tak alamat asodak rasul seandainya biungnya kulo sempat ngendiko pasti perintah kulo ken sodak oh lo biungnya kulo sini sedang karena mendadak Dajura sempat ngendikan nopo-nopo berarti zaman ini nah, Arab sudah mau mati tujuan awasi mulanya orang anak wasiat si Rojul bingung sugih tapi langkah wasiat nah suka suar mari Kanjeng Nabi daripada luput tidak ada wasiat ya Rasul fahallaha pertanyaan si tamu fahallaha
ajrun intasodaktu anha. Nopo sekintene wonten ganjaran nggih biyunge kula jika saya tetap bersedekah walaupun tidak ada wasiat. Apakah ada pahala sedekah kulo ganjaran nggo biyunge kulo? Nah janoranana wasiat. Nah niki sing mboten parang dipiringaken karo ngantuk anu telu huruf. Sehingga ngantuk di elinga dingin mengko bar nyukur ke rumane tinggal bali. Jawab Nabi singkat ola na'am nun ain min majin yang benar Madinah mantuk na'am kemudian haram berarti sobat kok mati haram baliknya tetap haram baik kaduru kemudian haram padahal na'am ya dapat pahala dari sobat. Nabi tidak nyebut jenisnya tapi bolehnya bersok jenisnya apa? Desa mawacara terserah nek Nabi ngendiko jenisnya malah momet yang Banjarnegara, yang Wonosobo, yang Kebumen, yang Purbalingga, yang Banyumas bingung Nabi ngendiko nyem ditambrin ya dapat pahala tapi harus dengan korma ngambil si jiburan dari dadi bingung gurumu korma sudah kuyong sokara pasti lapor mari Medina yuk ada rombongan lah mungkin yang gak korma nane getuk ya Rasul getuk parang boten naam walau bi getukin kok Banjarnegara ketemu nih Bandara Soekarno Hatta sekarang di kang aku sekarang Madinah umroh apa urat istakon sudah kuliah kurang aku getuk angsal angsal jangan salah ya udah ya suruh mati lah baru Indo yang banyak negara takon mari-mari kan ya Rasul boten-boten kurma boten-boten getuk bontennya salah kepripun nem walau bisa laki masirin au gecolingan lengkap sisan dari bener bulan paham paham bu jadi terserah aku mau mentahkan monggo, matangan monggo. Terser? Sing penting kata Mbah Hasyim ojo berat-berat sehingga terbebani hutang di mana-mana. Niku batasane niku to. Wis nyatus utange malah rende nang warung. Kulo nate sih dari sini iki blas ora tudut. Udah deh kulo wani sanso begitu ngimami tahlilan kok dibayarnya loro baru subuh kulo melakukan udul sama neng warung anda kong lagi pada geger yakin yuri kamu sore ini mani jika sanso loro jalan ngomong ustadi sansonya ini dicatat dan lotes buang natek buang balik trep ya balik nih lah mulai sikap kura udul dan kalau udul lebih lotes gaya-gaya kan gaya niku sambil utang-utang boten usah semampunya walau bisyarbatil ma'i berilah kasih sayang kepada orang mati nu kata Nabi walau dengan air sak tegukan tapi ningan ini ojo aire yang dikani Nabi tang pundi tengara banyu luwi mahal mendingan ngumpul Balingga berarti yang nyungkok nyubung apa bisa sebelah-sebelah ya malah kedua langkah sing teka ya orang sih lagi boleh tilau medan nanti sering ngurusan ditilali barisa urusan rak di rumah mau no aku masih gila tenda besok orang mangkat maning nah kapok kalau pertama di aku masih gila besok dan dari sumber keterang akuan paham ya, nanti parang apa mboten? Nanti nanti ku kan Bukhari ini ku PM ya ibumu dapat pahala dari sodakohmu Sofiqul Bukhari jadi silakan berkat ngomong yang boleh nah PBN ku turun nyelamat namung NU apa benar yang geger songer berkat niku haram diteliti kebenarannya ternyata ada dua unsur yang harus dihindari dalam berkat tidak boleh dimakan ya niku pitilan kresek deh pun paham ada
anak ustaz ngomong kayak itu, oh berarti kayak lagi ngarang napiti karo kersak mesti itu baik ustaz ini bergedel sikap wah enak-enak kok haram berdiri kok bergedel kentang karo dogayan karena sih karo telur anjing karena anjingnya dukung lah anu kalah sikat malam bismillah nyenang nabong sodako gina buten kajak jenengan diundang kong ora duwe gawe berkat jenengan gue kompak kita jam rekod tiga kong ora duwe menas aja pada tiga bang gue berkate timbol kope ngelang sana bang buten rasa bandingan anaknya pada balik urunan bener biungnya ketol ura duit tapi anaknya pada kerja pada dagang urunan wis gak urunan lu gawe paket sobat wandri kau orang nyangkin si jaglang sana sewalu budung hii gak punya-punya ura duit memang paketnya ura enak-enak pada ura di bawah ngolok muka kita mati masalah gak wani paket berkah karena ura gak bisa mati tetap di dokter mawon sebab niatnya sudah apa mari pahala yang ditunjukkan kendangi almarhumah dokter mawon niku nabi jadi anak bermasyarakat anak berperang anak rumah nabung mati anak ziarah kubur tapi niku kaya niku hidupnya sangat kali kudu pada kur di tengah-tengah kancah perperangan kayak ini tuh anak sering lawan wong kafir yang berdina perang namanya perang parit Medina dihubungi parit, Kanjeng Nabi mbah melu gawe parit. Nih, belum lagi dari lurah ya kali ini gua orang apa nih? Banyak melu tongkrong orang kayak tang sutuk cijora atau pantang-pantang. Tunggu nih gua ya, jadi nanti ketong jadikan. Ayo orang geser-geser lurah atas banget gitu, bubut kalau suka teh, suka taki. Anak masjid dicok ya itu mangkat miliki ya pun aja gendong tangan untuk ngalung hidup mungkin pada nungguin seneng ya dari ura gendong tangan untuk kacang mati tujuan kalau sini dari jadi kaji nabi yuk kaji sepuluh pada boleh beraktivitas cuman basyarun lah kali basyar menungso tapi rokoknya menungso biasa pembelaan pada panjang luar biasa pokoknya anjete rosul jenengan pada berbung suarga tanpa kisah Allahumma Allahumma kurangnya begitu turun nih malaikat Jibril tuh Jibril bawa ayat فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ kata Allah barang siapa beramal seberat semut budak bakal melihat balasannya jenengan amal sewu ganjarannya sewu rongewu sejuta di nabi berpikir aduh angan keke kukoro masaki melasi ganjarannya setitik sing paling berharga banget berarti miliuner bisa sodako 9 sih ganjarannya 1 mil jadi kanji nabi kanekan jibril aturakan datang Allah ya Rob hadha qalilun fi haqqi ummati dikit terlalu sedikit kangge nutupi hak umat kula Gusti Jibril mimbar lapor guys wae medhumani Jibril nggih sampaikan kepada kekasihku bihasanatin wahidatin bihasanatin balasan satu amal dua kali lipat langsung direspon nang Gusti Allah nek wingi mikrot kanjeng Nabi sing munggah mudun seniki sing munggah mudun malaikat Jibril turun meli gawa berita gitu kan kasih Allah niki umatnya jenengan nek amal satu dibalas dua kali lipat nopo jeng nabi marah diri bahero hada olilu fi hati umati niki ya terlalu sedikit gusti oh kaya niko ya wik Jibril turun meli gawa berita satu amal dilipatnya 10 kali lipat seneng apa betul amal sewu koyo amal sepuluh ini bulannya ngejumatan kan apa sih ngamalnya pada ngamani berdampak timur bulannya kok kaki dari seru sok rungkang rongkeng rongkeng di sini berdang karo kabar belum jaman aja enek
Kanjeng Nabi matur lagi, ya Rob, ya Rob, hada qalilun fi haqqi ummati. Saestu Gusti, niki taksi terlalu sedikit nutup hak-hak umat kula. Apa bisa lo jengkel bot, bisa lo senang, semakin diminta dan dikasihnya semakin senang. Jibril medun Jibril bikasanatin wahidati bisa berkini. Kelawan satu amal tak balas pitungan lipatan. 10 ora 100 langsung pitu. Kan bulannya jadi kan jadi pede. Oh, raja mau ngamal sewu, pak bendahan masjid. Kan kaya gua ngamal pitung atau sewu. Si ngaran gua bangun dia duduk ganjaran nih. Bangun masjid ngaku ganjaran, lu kan jadi dadi. Ganjaran ini akhirat disimpan. Oh, sewu lumayan. Yang mau masjid ini diberi nama Masjid Jami Ahada. Jadi lah kamu judi ku bangun ini berkaruran murah wujud. Maksudnya dipicu sini Allah yang gemar bersukaku sebanyak-banyaknya Allahumma. Amin. Kanjeng Nabi meminta ditambah, ternyata ditambah karena ini kita lalu sudah ditambah simak kesisan 700 kali lipat. Bukan bakal 100 di taksi cipukan ngobrol itu balasan yang beramal. Ternyata Kanjeng Nabi nyuwun lagi Jibril, maaf bi, wis mboten matur niki kolil setitik mboten karena 700.000 akeh. Nabi diplomasinya dirobah, ya Rob, zid li ummati, tambahi Gusti kangge umat kula. Ora kan dikak iki setitik ora wis ngertos akeh 700. Kanjeng Nabi yang pun isi mboten matur sedikit, tapi kepengin umat yang sok kata. Tadi ya Rob, zid li ummati, tambahi Gusti kangge umat kula. من الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ Jadi Gusti Allah Jibril tur gawe iki. Sapa bayane wong sing padang ngutangi maring ingsun Allah dengan hutangan yang bagus, fayudha'ifu lahu adhafan katsira. Allahumma bakal ingsun lipat gandakan saurane. Dadi jenengan nek lagi sedekah, oh Gusti Allah merasa lagi diutangin jenengan. Pun luar biasa mukmin Gusti Allah atas penyuwunan usule Kanjeng. Jenengan kok Allah lagi ngili kondisi iki sewu innalillahi. Ngili iki Gusti Allah kok sewu. Bulan ini siapa malaikat urat diwi honor nanti kau dinyini ini beku sewu karena kira kau wong ngonori malaikat Israel bulan ini mati pirang-pirang tapi udan orang medun-medun honor malaikat sini juga udan orang kebayar-bayar dia gitu ditangani pada sewu. Ayo sedang resik ake panggilan udannya medun. Allahumma dilipatkan kelawan lipatan sing seorang anggo angka di Nabi yang disorangnya berkoli, maka Allah jawab dan juga tidak pakai angka lebih tak lipat maksud banyak-banyaknya lipatan. Apa Nabi ini panjang dengan puas? Tidak. Jero zis li umat Jibril minggah beli kulo nyu ditambahin lah di umatnya kulo. Nabi kepengen jelas akek ini kulo jude opo ajruhum bi khairi hisab. Ganjaran umatmu sing pada sabar menasarupkan hartanya di jalanku, kata Allah, pahalani masuk surga tanpa hisab. Allahumma. Oh, masuk surga tanpa hisab. Wonten tempat teng dhuwure surga wonten surga. Maka Nabi langsung jungkel sujud berterima kasih maring Gusti. Umat sudah disiapkan surga asal pada gelem berbagi atas
atas rizki yang telah Allah berikan. Wa mimma razaqnahum. Terutama kepada siapa? Kanjeng Nabi yuhibbul fuqara wal masakin. Perhatikan fakir miskin. Wong miskin dikatakan anjing Nabi banget cintane. Nabi ngomong sallallahu Muhammad. Suruh cinta karo fakir miskin. Bakile masya Allah. Ayo cintai fuqara masakin. Panjenengan berbagi paling efektif niku maring fuqara masakin di sekitar rumah panjenengan. Ora perlu digawa mari yayasan Purwokerto. Paham niku? Kulo sing wong Purwokerto ora tuju jugi kok. Yayasan yatim piatu, panti-panti jompo niku didanai oleh negara. Jenengan bertanggung jawab mari panti jompo-jompo sing ora didanai negara ya tanggane ini kapada. Angin lagi didanai negara rika urusan jepatut. Warga masyarakat kurang mampu diberi program PKH. Jago. Kalau luar hari tak pindah nyong malah nyong orang ditulis. Programnya wong miskin sih sudah dimendu buat rambu. Ya Allah benar. Hitung tahun. Dalam ini PKH. Tekan ayu ini namun si bunuh dihanep. Hahaha. Kalau panuman, paham niko? Mulanya urip niko kudu nanggung benteng loro sabar dan syukur. Si urung oli sabar, insya Allah mau ganti presiden oli program niko ditiadakan. Si penting sabar. Malu oli, jadi naik sabar. Tapi nomor loro syukur, si baca oli yang bersyukur. Karena kan ngosing bener, paham ya? Cuma lo kodoh berak-berak, kodoh-kodohan ngalak-ngalak nampung bertenungso berita nungung setitik, kurang cukup muka bertenungso zaman covid niku sedesan niku lo pun seket mulu sing orang nampani duit seket covid sekarang bisa semua menerima sebulan rungatus-rungatus seket mulu tok nyong takon maring lurai mong lurai yang bekas bau niku lo waktu pun udah di lurah sih. Lur, wong sekat bolu ki sapa bae? Sana sing jine rikat, Pak. Hah? Isane nyong ora duwe. Nyong berong tau nambrek ora ana dakwah kaya iya nang kopi ku ora duwe. Jadi kita, ya ini dari kau li, si uli nampani ke priwi lo kan ura isin karo wong mulia umume. Ya wong isin ke priwi. Kami lu tak kanyo jagung ni ngarep, wong yang toko masyarakat kan dimulia. Nah, langkau ni jalan kau nampung takon. Masya Allah, ya ini dipikang tuh kanu dana covid. Ura nyutanu kalau doa penutup. Rampis. Lagi yang kita kemarin maju, nanti kan lalu doa penutup orang bahkan darah nyoli kopi. Ini sepreda orang nyoli bahaya loh. Kepungan orang anak, tamu nyuran anak. Ya jangan ada Jumat, akan tamu bergeritik, pada nyangki-nyangki, alhamdulillah. Si ngegelan ya pirang-pirang. Ya tergantung situasi lecek gini ya. Tapi untuk konsentrasi apa sih mulai? Ngegelan gitu. Ngegleng perempuan ini kucokan deg-degan tapi berkantong lah itu nanti di Ismayu agar bojone gula kompres kora berkurang di hari Jumat sedih orang enak apa ya bang ya oh belum yang baby Ismayu ketok-ketok masa nyoba sih medan nah ini kepiri masa gak beda gue tapi deh sebulan dia neng anti neng tamu ya merwas dan lalu beda neng kiai kok barino make tamu ayo gue kabe kan orang-orang sih meda barino barino boleh alasan mutuh deh lagi anaknya sih pada neng rumah tanya ke tamu deh beli rumah lah ke rumah yang beda ini beda bulu mau gue gak ya bayi sih ngono lah berapa kali mau tulis anak sih ini mandi berbagi kukoro masakin Allahumma jadi neng pun kaya niki lipatan ganda nih sampai-sampai pembebasan saking neraka dimasukkan surga tanpa hisab. Oh anak umat Kanjeng Nabi si bakil bertitil apa kata Nabi panggonane nang neraka jahanam. Wong bakil adoh karo Allah adoh karo menungso
atau karo swarga perek karo neraka niku wong bahir. Tapi nek wong loman perek karo Allah, perek karo swarga, perek karo menungso atau karo neraka. Allahumma amin. Mesti bila-bila ini kaya niku wis bahir. Saking pun tiba kulo panitia peringatan murid Nabi tadi nyimun sedang panik ini kegiatan. Oh gini insya Allah belum lulus. Bapak kita sebenarnya buru-buru kok ibunya sudah beli lemari bipet langsung udah bapak main ibu bapak sepuluh bapaknya deg-degan jujur bapaknya jujur ngomong lu dari gua jujur inalilah jujurnya sangat puluh lima ibu penih ini juli recek bapak gua jenengnya tanggal ya kalau narik tadi sampai 2 juta lagi dong jujur ngomong cici aku cici lagi yang ngasal dapak aku jujur mempan saya itu itu pada mereka orang mengembali kenapa? Nah caranya punjulan pahala dibalik kakak orang sudah jadi pahala aku bisa nyatet seksus gue suka mau gata jujur jangan 25 ibu ya gajarannya 25 ibu tapi kan mending ya ini dilipatnya dari 700 malam lebung suarga tanpa kisah ya aku orang mandek dan jenis lawan kan maksudnya itu supaya gue pada berlomba-lomba sebaik mungkin nulis sodako udu malang leprese dengan yang sedikit apehit-it cengunana kan jamunannya surga berarti kayak ini kurang anak pembangunan selesai-selesai gini yang buat kan tuku sih mau kecur sehunya gitu nih bedrat kok seler kayak ini kurang anak bawa kayak yang mau jual kok cocok jadi yang maksudnya kanjeng Nabi supaya umat yang daripada sodak kosing semangat Allahumma amin sehingga pada peduli maring fukoro masyati nggih bocah yatim yatim piatu nang mriki wonten kuleti biayani sekolah aja ngasih bocah yatim piatu pokora sekolah sampai SMA mboten parep dosa tanggane niku kudu sampai sekolah SMA kan pendidikan dasar sedikit 12 tahun pendidikan 9 tahun sedikit 12 tahun berarti kabeh bocah kudu sekolah tingkat tingkat SMA alia SMA sekolah penurunan jadi kita enteng ini kan bisa telung mau mana ya tim piatu langsung yang ini sing loro tak sekolah nang sekolah yang ini sekolah biaya tanggungan itu surga besok karo Nabi pereke hal pada seperti jari loro per karo kanjeng Nabi ruangan ini jenengan seneng aku bener seneng agar dilengar beritane prakteknya pun mati-mati dewek bapak ini gak usah susah priye ngomong pada kaya nih bismillah kanjeng Nabi cinta fukara masakin cinta anak yatim yatim piatu Allahumma ikuti dari cinta maring Nabi kalau aku suka kalau aku sholat lakukan aku kaya mau ikat-ikat kamu jiru gitu di kongol bilang-bilang tapi bagaimana jiwa rasul dipraktekkan menurut kadar kemampuan panjenengan studio Allahumma amin aku ingat sakit kulakulakan pun jam sekawan kirang kok tidak aku lakukan setengah setubar gini senggal asar setengah setubar ini senggal asar karena dibuli mau jam rolas gini gini yang penting napa-napa sing dilampai kanjeng Nabi pun dipraktekakan dening jamnya mandatil ulama pun gari dilampai kanjeng dengan urusan bingung nanggir ngurusin berita-berita akhir zaman karena wis dengan tiga kanan kanjeng Nabi mokor muncul siji kue bau tukang kusta nomor loro lana di arep ngelaknati sopo di umat akhir zaman kepada umat-umat terdahulu kiai-kiai kuna mengwar dihujat dicaci maki jadi kanjeng Nabi bahasin dicaci maki sebagai penyebar kesesatan Kiai Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah dicaci maki sebagai penyebar kesesatan Baholil Bakalan sekelas nikah sinten ahli tasawuf Imam sinten sing dadak Ihya Imam Ghazali disebut penyesat tukang bohong
niku muncul ke akhir zaman. Niku wis dikatakan ke Kanjeng Nabi. Mulanya jenengan kokoh kenceng cekelan direk barisanipun para ulama. Allahumma. Selagi ulama terutama PBNU dereng larang hitung di nama tanggulu nyatus, berarti terus kita laksanakan. Karena ulama-ulama kan jajaran Ro'is'an, Suriah, niku apal Quran pirang-pirang, ahli hadis pirang-pirang, urusan khawatir. Panjenengan insya Allah dibentengi dengan dalil-dalil sing kuat. Dipun laksanakan mawon bismillah. Oh ana permasalahan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahlinya, sowan yai, sowan habib, sowan pondok pesantren, niterang iki pripun yai, oh wonten isu kaya niki. Ya niku aja langsung wah, bener nggih, berarti ki patung dobol. Wah, niku kok dawam salam. Bocah cilik ben paham, kok mati ora obah, yen obah. Obah kan menjadi bocah jawab salam dan menjadi orang tua. Anu kayak ni jatuh, aja jatuh. Ye, tanya kepada ahli. Mudah-mudahan selamat dunia, selamat akhirat. Allahumma. Lalu terima kasih sudah mundur, sudah istirahat, sudah menjalankan ibadah sholat zuhur. Allahul Mafiq Lakwa Mitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.